Ya sini tinggal masang karet vakumnya. Jarum skep vakum nih ya. Ini yang bakalan mengeluarkan bensin banyaknya ini. Sekalian udaranya, jadi ketika ngangkat grip gas kupu-kupu grip gas dia naik, dia ikut naik mengeluarkan bensin dalam jumlah banyak, cek, dan dengan campuran udaranya ya. Ini masih baik, ini seharusnya tinggal masangnya itu harus rapat ya. Dia bermain pakai udara juga ya, jadi ketika udara dihisap dia bakalan ngangkat. Bagian depannya sini ya. Nanti kita cek businya juga ya, cek businya untuk tingkat kerenggangannya. Ini bensinnya tadi pas datang ke sini udah tinggal sedikit banget ya habis. Ini tinggal pasang, jadi penyebab brebetnya masih belum diketahui, tapi minimal dari karburator itu seharusnya sudah tidak ada masalah ya. Nanti kita cek renggangan busi, ini tinggal kita pasang.